Tes pertama lulus. Itu kita akan lulus. Boleh. Ya, kita di tes kedua gagal. Sehingga saya minta. Ya, ini kita coba lagi deh. Jadi yang saya temukan di sini, ini ada dua usaha dari benar tersebut. Mati senjata dan menghindar. Terus? Ya. Jadi yang saya lakukan ini, dikondisikan memang benar-benar dia kena, tidak melukai. Jadi bukan menghindari, bukan memacetkan senjata seperti yang kita alami tadi. Ya, terus yang setelah Bapak kasih kondisikan, kita tes sekali berhasil kan? Teng! Nah, oke. Okay. Itu dia. Jadi di sini kan kita temukan tadi adalah senjata macet. Seperti yang Bapak maksud. Mungkin, itu kemungkinan. Ya. Saya nggak bisa pastikan. Namanya Bert, segala kemungkinan. Ya, benar. Namanya Bert, kita memang hanya Bert kemungkinan. Nah, yang kita ketemukan, kan, senjata macet. Terus ini memang ada kemungkinan kita akui, tapi menghindar, mengelak. Di situ kita kesulitannya. Terus jadi gimana? Jadi ya, saya minta ya dikondisikan aja dulu, kondisikan untuk kena tidak melancarkan senjata, tidak menghindar. Kenapa? Saya potong ya. Yang nembak Bapak. Ya. Kita percaya sama Bapak. Ya. Bapak tembaknya kena atau enggak kan kita nggak tahu. Benar ya? Ya. Fair aja. Ya kalau misalnya kalau Bapak coba terus nggak kena, Bapak sengaja nggak kena, gimana Pak? Oh iya. Jadi, benar nggak? Jangan tersinggung Pak. Enggak tersinggung, saya itu senang sekali ya. Nah, kita bicara ke senjata macet. Ya, kalau itu yang Bapak tanya, kita menunjukkan senjata macet juga. Itu kan Bapak sebutkan tadi. Ada kemungkinan. Ya. Maksudnya Bapak bicara ke saya kan menghindari ini kan kemungkinannya saya yang tidak akurat, tidak fokus. So. Itu kemungkinan. Nah, sama juga dengan senjata tadi. Memacetkan senjata, itu kemungkinan juga. Ya. Dan mengacaukan, dramatis ini, mengacaukan penembaknya, itu kemungkinan. Tidak pasti. Oke, terus? Ya. Jadi, ya itu yang saya tahu, kita mau. Tolong dikondisikan, ya, untuk fokus ke titik sasaran. Oke, tapi yang nembak ganti. Yang nembak ganti. Ya, yang nembak ganti? Iya. Jadi ada dua siapa? Ya orang sini dong yang ada yang kita benar nggak Pak? Jadi Bapak ada. Pak Ade gimana balik Pak Ade? Kalau nanti kita juga meleset, ya mungkin apa ada perjuangan sendiri. Kalau itu sih kita udah berapa di pihak kita tidak sesuai lagi. Ngomong ya itu. Ya. Kan cuma ganti orang Pak, yang maaf ya Pak, bisa aja saya nembak belaga gila, saya tekananin. Jangan disinggung loh Pak, saya ngomong ya. Fair aja, saya orangnya agak kasar. Tapi saya ngomong fair. Sama Mas, jadi Mas tadi juga bicara, bicara tujuannya bisa kemungkinan memacetkan senjata dan mengelak betul tapi yang fairnya setelah udah kayak gini ganti orang Pak betul Pak ada yang dong Pak ganti yang nembak tadi yang gelas misalnya bilang kan bapaknya dia gembos jadi kita pakai ganti gelas tembak pecah tadi setelah kita perbaiki setelah kita tadi lah ya tetap jadi ya itu dia saya mau Mas jadi bukan tujuannya memang dia kuat di sana, bukan menembakkan senjata atau menembakkan penembakan. Demi menyangkut kemungkinan, maka ganti orangnya Pak penembaknya. Saya ingin itu nggak diterima nanti. Kalau Pak Ade bagaimana Pak? Iya Bapak ini. Dia kalau Pak Ade, ini dulu Mas. Tadi kan pertama Bapak kasih dia apa? Apa sih? Jadi bapak kan bapak ini tembak pak. Jadi kalau saya rasa gini aja. Ini kan kita tujuan kedua ini memang tadi saya kasih tindakan siapa tahu di sini kita. Ya, saya temukan masalah. Masalahnya di senjata dan menghindar. Itu baru itu pak. Itu kan kemungkinan. Itu kemungkinan ya. Karena itu kan kita alami dan Bapak juga mengatakan ya kemungkinan memang kemungkinan. Iya. Nah, gaib kita nggak tahu Pak. Iya Pak. Saya tahu. Masalahnya kan di sini bicara kemungkinan. Bapak juga tadi bicara di sini kan dia memang memiliki senjata, menghindar itu kan tetap kemungkinan. Ya. Itu kan tadi yang Bapak bilang. Jadi itu memang itulah pekerjaannya. Ya memang itulah kekuatan dia. Tapi di sini kan kita dikondisikan supaya jangan mengecoh penembaknya kan? Iya makanya ganti orang jalannya mungkin supaya fair. Awal dari bapak yang nembaknya bapak aja
Ya gini aja deh ya, kalau di sini Bapak kan ini kita kan mau yang ini, kita juga kita nggak mau asal lulus tapi sudah tidak sesuai prosedur. Bapak tidak sesuai sih, Bapak kasih saya kesempatan ya saya ikutin. Iya. Iya, benar. Tapi kan kita temukan ada titik-titik lemahnya, Bang. Ya gini Pak, ya. Biar fair, saya bukan nggak percaya sama Bapak, sekali lagi saya maaf. Tolong diganti penembak ya dong, bisa aja saya kalau belakangan mau keluar rekrut saya nembak ke belakang atau ke samping. Bisa dong Pak. Bapak kalau posisinya dibalik dari saya gimana? Bisa berpikir seperti yang sama. Pak, kita itu ya, kalau Bapak belum bisa berpikir itu Pak. Loh, saya bukan menuduh Pak, bisa nah, aja ya. Pak. Ya, tolong dong bisa Pak, aja. Kita kan sama-sama biar enak. Ya. Gitu. Jadi bisa aja ya. Kita juga memang niatnya sama. Niat sama. Dari awal juga kita tetap fokus ke titik tempatnya, ke titik sasarannya. Di uji kelayakan, di uji kelayakan, tetap fokus Pak. Ya. Jadi yang kita alami ini Pak setelah yang kita kasih kebijakan tadi. Iya, maksud saya ganti lah Pak orangnya. Sudah tidak bisa? Loh,